Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa haluk? Alhamdulillah ana bi khair aidan. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, untuk kali ini kita akan belajar pada materi yang baru, yaitu waqaf wal ibtida'. Apa itu artinya waqaf? Waqaf itu artinya berhenti, yaitu memberhentikan bacaan karena sebab-sebab tertentu. Sebab yang pertama adalah ketika berada di akhir ayat. Nah, kita dianjurkan untuk memberhentikan bacaan kita. Kemudian sebab yang kedua yaitu karena terpaksa atau terjadi sesuatu hal yang tidak kita rencanakan, seperti ketika kita sedang membaca Al-Quran kemudian tiba-tiba batuk. Juga boleh ketika kita membaca Al-Quran tiba-tiba kita bersin, ya. Atau ketika kita tiba-tiba bersendawa, ataupun ketika tiba-tiba kita tersedak. Nah, kita dianjurkan untuk memberhentikan bacaan. Sebab yang ketiga, waqaf atau memberhentikan bacaan adalah kita menemukan salah satu tanda waqaf. Baik anak-anak, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Don't forget, pray on time, obey your parent, read holy Quran, study at home, and be careful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.